Iya, Gitu. Ibu tadi jam 8 dapat WA dari Pak Kanit, katanya hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy Setiawan. Ibu juga kaget, ibu juga harus koordinasi langsung dengan tim kuasa hukum baik di Bandung, Cirebon maupun Jakarta, karena ini hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy. Siapa yang bisa mendampingi, mangga kita ketemu di Polda, karena mungkin teman-teman rekan-rekan advokat di Cirebon pun hari ini memang ada jadwal sidang juga. Jadi ibu hanya minta untuk mendampingi teman-teman yang memang bisa, tidak memaksa, karena mereka hari ini punya jadwal sidang dan pemberitahuannya sangat mendadak. Ibu juga kan kaget jam 8, Bu ini harus didampingi Peggy-nya, jam 1 ada pemeriksaan. Ya semua juga kaget karena mereka udah punya agenda masing-masing. Iya, betul. Iya. Pemeriksaan apa Bu katanya? Di situnya hanya dikasih tahu bahwa hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy, mungkin BAP tambahan, ibu juga tahu, tapi kan tetap harus didampingi karena memang ini perkaranya harus diapik dengan hati-hati, jangan sampai terjadi seperti apa yang terjadi pada Saka Tatal tadi malam kan. Bawa panganan tuh. Apa Bu? Bawanya Bu? Apa aja boleh. Asik. Asik. Aduh. Nanti dibongkar. Jangan minta tapi. Nih, ini dari netizen nih, salat. Tuh. Terima kasih netizen tuh. Oh, ada yang ngasih tahu, Bu? Iya, dikasih Qur'annya, kasih sajadahnya. Alhamdulillah. Kalau ngirim aja langsung. Udah sama nih. Tadi Qur'annya gede, dari netizennya cuma oh, bisa dingin. Selamat tenang. Oh, wawancara dingin ya. Iya. Oh ya, wis. Cuman Al-Qur'annya kegedean, bawahnya susah. Jadi bawahnya yang kecil. Dalam, gak ada celana dalam, kasihan. Oh, berarti bawa baju-bajunya PG, Bu? Enggak. Entar. Sudah puas? Enak cek ayam, orek, mending siji. Mau ke Bandung bawa apa aja Bu? Itu bawa makanan kesukaan Peggy, ada nasi, ada tempe, orek, ada tempe sambal, ada ayam, udah itu aja. Emang itu kesukaan Peggy Bu? Iya, dia pesan waktu itu, minta dibawain makanan kesukaannya. Kangen sama masakan mama katanya. Hari ini jam besok bukan Bu? Atau bukan, janjian? Ini bukan jam besok. Terakhir ketemu Peggy kapan Bu? Waktu jenguk. Waktu pemeriksaan itu psikolog. Gimana kondisi terakhir? Ya, gimana? Kondisinya ya lumayan sih, agak sehat. Cuman dia itu agak kurus badannya. Apa yang disampaikan terakhir ke ibu dari Peggy? Ya Peggy cuman doain Peggy supaya Peggy cepat bebas, mama jangan terlalu banyak pikiran gitu aja. Terus di saat itu pesan makanan kesukaannya? Itu lewat pengacara. Apa katanya Peggy? Ibu tolong kalau mama besok minta tempe sambal sama orek kering. Jadi tadi pagi repot masak? Oh iya, langsung lah, belum masak. Satu jam harus matang semua, jadi langsung bus sudah. Terus ibu tadi kita lihat ada bawa surat domisili Peggy, tulis. Iya. Apa bu itu isi suratnya? Saya juga nggak mengerti kok kata apa. Itu sama ibu. Okay, ya sama. Tadi lu sih bagian apa bu? Mas Alkama di depan aja dong, kan biar. Ya. Ya doanya aja Om ya. Ya, hati-hati. Buat hati-hati ya, Bu. Iya. Iya, aku tanya, Bu. Katanya Peggy mau diperiksa tapi nggak tahu. Biasanya apa tambahan? Iya pemeriksaan. Ternyata bukan. Bukan, kata bukan. Bukan. Kemarin mau udah ditanya sih, itu ada tambahan di HP aja yang dia berarti ya. Makanya kan kita harus digawat terus Bu ya, kalau namanya kalau nggak digawat. Makanya dari ya tadi malam sangat datang membuka ininya. Kesaksiannya Bu ya. Iya, kesaksiannya tuh waktu di dalam tahanannya. Alhamdulillah udah didaftar Bu ya. Apa? Pra peradilan. Oh, udah pra peradilan tinggal nunggu panggilan sidang aja. Sidang aja Ibu ya. Iya, siap. Nanti kita kawal di Bandung. 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 Aduh, ya. Ada
Persiapan. Nanti tapi belum ini. Ini pakai baju sepeda. Oh, iya. Tapi belum ini ya, Bu. Belum tahu ya jadwalnya, ya, Bu. Belum. Ini katanya sih tanggal 24 Juni. 10 harian lah. Iya. Mendampingi Peggy. Enggak ada. Ini berarti untuk pesan tambahan buat Peggy, jadi ibu diminta untuk hadir undangannya lewat WA, jadi ya lewat WA, cuma ibu kagetnya ngedar itu. Oh, baru tadi jam 8 ya? Iya, jam 8, baru tadi jam 8 bisa. Pihak keluarga Peggy ada yang ikut? Ada, kasih kemarin kita dipesan itu waktu habis tes psikotest hari Minggu. Oh. Iya, ibu tadi jam 8 dapat WA dari Pak Kanit, katanya hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy Setiawan. Ibu juga kaget, ibu juga harus koordinasi langsung dengan tim kuasa hukum baik di Bandung, Cirebon maupun Jakarta, karena ini hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy. Siapa yang bisa mendampingi, mangga kita ketemu di Polda, karena mungkin teman-teman rekan-rekan advokat di Cirebon pun hari ini memang ada jadwal sidang juga. Jadi ibu hanya minta untuk mendampingi teman-teman yang memang bisa, tidak memaksa, karena mereka hari ini punya jadwal sidang dan pemberitahuannya sangat mendadak. Ibu juga kan kaget jam 8, Bu ini harus didampingi Peggy-nya, jam 1 ada pemeriksaan. Ya semua juga kaget karena mereka udah punya agenda masing-masing. Iya. Pemeriksaan apa Bu katanya? Di situnya hanya dikasih tahu bahwa hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy, mungkin BAP tambahan, ibu juga tahu, tapi kan tetap harus didampingi karena memang ini perkaranya harus diapik dengan hati-hati, jangan sampai terjadi seperti apa terjadi pada Saka Tatal tadi malam kan. Bawa panganan apa Bu, bawanya Bu? Apa aja boleh. Asik. Aduh. Nanti dibongkar. Jangan minta tapi. Nih, ini dari netizen yang belum sholat. Tuh. Terima kasih netizen tuh. Oh, ada yang ngasih tahu, Bu? Iya, kasih Qur'annya, kasih sajadahnya. Alhamdulillah. Kalau ngirim aja langsung. Ya, boleh. Udah sama tadi. Nih, tadi Qur'annya gede dari netizennya cuma mau bisa muat. Bisa amat, teman. Oh, cara dingin ya. Iya. Oh, ya wis. Cuman Al-Qur'annya kegedean, bawahnya susah. Jadi bawahnya yang kecil. Dalam, gak ada celana dalam, kasihan. Oh, berarti bawa baju-bajunya PG, Bu? Enggak. Sudah puas? Enak, cek. Ayam, orek. Mending sih, Cik.